Udah, Talia. Lihat sini, lihat apa? Mamamu namanya siapa? Nopi. Panjangnya? Nopi, ngono lho. Ya udah, Talia, mau menirukan Habib Aeh apa mau menirukan Cak Fandi? Aeh. Aeh, ayo. Ayo coba. 1 2 3. Ayo. Loh, selawatan, udah selawatan, selawatannya Habib Aeh, ayo. Ayo sayang. Ayo. Talia hafal siapa yang cinta, siapa yang cinta pada nabinya. Hafal enggak? Yang Talia hafal apa? Lontong. Lontong. Lontong, ayo. Iya, iya, iya. Lontong. Ah. Lontongnya panitia, Pak. Ya, enggak apa-apa ya, lontongnya bapakmu. Soalnya Nopi enggak punya lontong. Nopi punyanya kupat. Lontong. Lontong wis meneng opi Nopi jo guyang-guyu ae. Ayo Talia sayang, Talia ya. Ayo 1 2 3. Ayo. Ayo sayang. Lontong tahu nggih. Ayo. Lontong tahu, lontong, lontong sate. Heeh, we lontong tahu, lontong, lontong. Ayo aja kalah wae. Banjing selawat. Habib Ae. Bonusnya uang ganteng. Habib Ae. Masya Allah. Ulangi, ulangi. Lontong tahu, lontong, lontong sate. Eca ayu aja kalawai penting buta solawatan ai bonusnya uang ganteng Habib ai bonusnya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina salah dikit-dikit enggak apa-apa memang anak kecil antene ambek Nopi enggak diulangi. Ayu bojone papat. Makane langsung sama Talia langsung didoakan. Amin istajib lana ya Allah istighfar. Amin matur suwun nggih. Eh kamu kenal ini enggak? Loh enggak kenal, berarti aman duitku aman. Eh, kenal enggak sama ini? Enggak. Emang enggak kenal. Eh, Nopi pernah dengerin ceramahnya orang ini enggak? Woi, kamu pernah denger? Di mana kalau dengerin? Loh, malah sing jawab kok malah sing Nopi mbok ne. Ya udah, kamu mau sarung enggak? Mau. Sarungnya cap apa? Ayah. Sarungnya cap ayah. Nopi, Nopi. Gak diulangi sik kok mau sarungnya cap lo yang lain ini lo denger coba coba kamu diem dulu sarungnya cap ayo cap apa Talia cap manda ayo sakarepmu ya udah mana mana kasih sarung itu kasih sarung nah, nanti sarungnya dikasihkan siapa ayah ayah namanya siapa Toi hah Toi Toi anjane keluargamu ki ngono. Ayahe Toi. Mae Nopi. Anake Tali. Wis sembuh. Nopi ditaleni Toi. Keren. Kamu minta duit apa enggak? Mau. Berapa? 100. 100. Wis. Wis, engko kekno Toi. Sarungnya kasihkan Pak Toi. Ojo kasihkan Nopi ya. Engko dikek tuku lombok engko ambek Nopi. Eh ini Pak, kasihkan. Ah, dah. Eh makasih sayang, makasih Talia, makasih. I love you.
Ngom. I love you. Ya udah, ya udah. Ayo sekarang yang menirukan Cak Fandi, ayo. Ayo iki, cewek iki, ayo. Kamu. Ayo, berani enggak? Ayo berdiri. Ayo berdiri. Siapa tahu berjodoh. Ayo. Iki lho iki. Itu item lho. Ayo. Hah? Yang kok habis itu kamu ya, kamu duduk dulu di situ. Habis itu kamu. Ayo. Ayo kamu dulu. Nggih, Mbak E. Hah? Menirukan cengkoknya Cak Fandi, namanya siapa dulu? Duduk mawon nggih. Nggih, mboten napa-napa, kamu memang enggak biasa berdiri. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Namine kula Dena Tiara. Dena Tiara. Tiara. Menggamit kenangan Tiara. Panggilannya Tiara. Dena. Oh Dena. Dena enggak pakai H tapi. Dena. Oh Dena enggak pakai H. Ya udah, rumahnya mana? Mojosongo. Mojosongo. Kekel merah, Pak. Kekel merah. Sebelahnya kekel biru ya. Ya udah, ayo coba tirukan. Ayo. Kok piye? Kula ngewecre, Pak. Udah nikah belum? Tereng, jomblo tereng. Iki. Siapa tahu berjodoh. Amin. Bantere. Berjodoh dengan kakek-kakek umur 90 tahun. Orang aku belum selesai. Aminnya kenceng banget. Ayo coba. Selawatan apa nih? Loh ya Allah ya Karim. Tadi aku tantangannya kan menirukan cengkoknya Cak Fandi sing. Kok mirine? Ngene iku ayo. Kowe meneng tak antemi sisane kok. Ayo pokoke sampe ngeden-ngeden. Ayo. Kok gak iso metu nek ngeden. Malah nek gak ngeden iku gak iso metu. Ayo Dena, cepet Dena, waktunya kita terbatas, kita belum ngaji. Ayo. Mboten saged, Teh. Mboten sakit kok ngacung. Ya udah ganti kowe, nek gak iso. Ayo ganti iki anak kecil itu tadi. Oh alah. Caper tok. Kamu mau nirukan namanya siapa? Laura. Lah iki de Laura sing gebengi kae. Nggih. Lah nyapo tok kene neh sampean? Yo kangen saminya lo. Ini kemarin malam udah ketemu sama saya. Oh berarti kamu kangen sama aku? Iya. Kemarin dapat duit berapa? 800. Kemarin dapat 800.000. Viral kamu. Kamu ngeliat enggak video kamu di YouTube? Iya. Ngeliat kamu di Anza Channel. Mm-mm. Viral kamu sekarang. Banyak yang mendoakan Neng Laura. Emang kamu sekarang kok tambah kuning, tadi malam kok hitam? Napa? Sampean saged nirokne cengkoke Cak Fandi, saged? Insya Allah. Ayo coba, nadanya harus tinggi. Lagu napa? Suluku-suluku batok. Suluku-suluku batok, batok ela. Iki khas iki ayo. Sluku sluku batok batok ela ela elo. Terus siramu menyang Solo e oleh e payong puta ama. Ma.
sebentar. Ayo Cak Fandi dulu, nanti kamu menirukan. Ayo. Seluku batoi lelo siromo menyang Solo lei bayang buta. Kamu diem, biar Cak Fandi yang mak, terus nanti kamu tirukan ya. Ayo Cak. Gawe enteng ae, gak oleh ngomong abot, mau lo ceramai apa, gak oleh ngomong angel wes angel, ganti gampang wes gampang. Ah gampang, gawian gampang ae, ayo ma, ayo 1, 2, 3 ma. Makmu nanti, makmu teko melu menene ta gak? Nggih. Oh nggih, nanti manggone niku. Lah wis niatono nyeluk makmu cek kuat. Ayo tarik nafas dulu, Laura tarik nafas dulu. 1, 2, 3 Ma. 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 Jante. Kurang panjang. Ma. Enteng ora bot. Ayo 1, 2, 3 Ma. 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 Jente. Heeh ya wes. Heeh. Sing jentit apa? Pokonge. Hah? Sekarang selawatnya Laura. Allahumma. Ayo selawatnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi la mulkillahi kok umil bidawami mulkillahi bidawami mulkillahi sholatan daimatan. Kasih tepuk tangan. Oke, kamu suaranya bagus, Laura. Tapi kamu belajar lafadznya solawatan. Kamu misalnya nanti tak ajak duel. Tak ajak duel solawatan bareng sama Abah, mau enggak? Mau. Oke, nanti kamu belajar dulu ya. Kalau mau datang sampean enggak apa-apa ta? Enggak apa-apa. Tapi nanti kalau udah lulus kelas 6 ya. Oke. Kalau udah lulus kelas 6 nanti tak ajak duet solawatan bareng sama Abah. Oke. Keren kamu suaranya. Nomor sampean gak apa-apa ta? Nomor apa? WA. Ya nanti lihat di HP kamu nanti ada WA masuk ya. Oke. Nah, demit. Dah, makasih Laura ya. Oke. Nah, keren kamu belajar ya, belajar terus solawatannya, belajar terus. Oke toh. Nah, terus. Suaranya kamu keren, bagus, tinggi, kuat, cemengkling suaranya kamu. Ya udah, sekarang masuk minta sarung lagi. Sembarang, Wes. Kan baru kemarin, minta lagi enggak? Enggak, iya.
Yang kemarin dikasihkan siapa sarungnya? Papa. Papa. Terus yang ini nanti? Mas. Oh, punya Mas. Ya udah, kasih sarung satu. Ayo kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Pegang, pegang sarungnya dulu. Nah, cepat, cepat. Gak apa-apa. Kamu kalau ada pengajiannya apa, kamu datang ya. Oke. Ayo, ayo cepat. Sarung mangga. Iya, saiki mosok tahun ngarep. Sarung mangga selalu di hati. Sarung mangga selalu di hati. Ya udah nih tak tambahi. Kan kemarin udah dapat 800 ribu kamu. Nih tambahan. Ayo itu terakhir, terakhir kamu, kamu sayang. Kasihkan itu, kasihkan itu, kasihkan itu. Ayo, ayo cepetan nak, cepetan nak. Cepetan. Mungkin aku engko diprotes karo wong-wong ini ngajinya. Ayo. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo cepet sayang, namanya siapa? Dion. Dion, rumahnya mana? Mojowarno. Mojowarno. Kamu dari Mojowarno ke sini sama siapa? Papa. Oh, papa. Saiki gak ono nyeluk Pak, gak ono. Papa. Papamu tadi sore ngarit ya? Sekolahnya kelas berapa? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. 6 SD, keren. Itu apa namanya? Belangkonya kamu keren. Loh, kamu yang pernah ketemu sama Abah kemarin itu ya? Iya. Kemarin disuruh apa sama Abah? Solo. Solo sama Adan. Oh ya, sekarang kamu nirukan cengkoknya Cak Fandi tadi. Ayo, diulang dari sluku, sluku batok. Ayo, satu, dua, tiga. Sluku, sluku batok, batok ena eno. Se, ojo keplok, se. Ntar dulu, belum udah ditepuk tangan nih, kok enggak kesleo. Namanya siapa tadi? Dion. Dion, lupa aku Dion. Agak mundur dikit biar kamu enggak pegangan pagar. Agak mundur. Podo irenge. Syutinge engko gak ketok engko. Sarungmu ireng. Blangkonmu ireng, mike ireng. Engko sak untu-untune dadi ireng. Agak mundur dikit Dion, mundur dikit biar kamu jelas nanti di syuting. Nah, 1 2 3. Slungku, slungku betok. Bento ena eno siromo menyang sono le ole payung muda slungku slungku bento bento ena eno siromo menyang sono le ole payung muda yen urip sregep ibadah. Ayo selawatnya. Allahumma ayo. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bi dawami salatan daimatan bidawami mulkin lahi. Nah, tepuk tangan, keren. Dion, kamu banyak-banyak belajar ya.
banyak-banyak dengerin, dengerin sholawatannya Cak Fandi, dengerin sholawatannya Habib Ae. Nanti kamu bisa tiru cengkoknya, bisa tiru variasinya. Keren kamu, masih usia segitu aja. Dulu Cak Fandi usia seperti kamu belum bisa kayak gitu. Belum bisa, Cak Fandi usia kamu itu masih nyawii. Masih nyawii, masih layangan. Kamu usia segitu, wah keren. Kamu nanti bisa lebih hebat daripada Cak Fandi kamu. Amin. Ah, keren. Ya udah, minta sarung. Nggih. Sarungnya cap apa? Cap pelem. Eh karepmu. Tak antem peloke ngono. Ngeleh-ngeleh ae. Eh gak ono kuwi, sarung cap pelem. Ayo sing banter. Sarung cap pelem. Ayo kata-kata. Mangga jagonya sarung. Mangga jagonya sarung. Yo babonnya. Ya emang yang di dalam sarungnya, yang di dalam sarung mangga itu jago emang. Jago yang lagi nyari babon. Ini kena, kena ini untuk Dion. Nah, semangat Dion ya. Belajar terus, belajar suluk. Belajar sholawatan, dah keren. Allah tadi ndak mau sekarang, ndak. Aku kolek ngene terus, aku gak ngaji, dikritik wong. Kamu ndak ngerti netizen yang maha benar dengan segala firmannya. Aku ceramah pakai metode kayak gini, yo saya kini ceramah gaya nih ngono iku ngurangi waktu. Padahal saya kepingin izin Habib, saya juga kepingin nyari talenta-talenta dari anak-anak. Saya kepingin generasi pecinta sholawat itu jangan sampai terputus. Kalau Cak Fandi ini kan dilungkas kan mati. Lengko lek Cak Fandi mati kudu ana penerusé ngono lho. Ya kabeh sapa sing gak dilungkas. Urip nondonya itu cuma dilu. Semuanya hanya sebentar. Habib Ais juga sebentar lagi wafat. Saya juga sebentar lagi tapi disian Habib ambek Cak Fandi. Kan diurut teko kono mrene. Urutane menengo iki menengo. Tapi ketoke sing luwih dhisik sing seragam-seragam pink. Lanang seragame pink. Gak ana warna liyane po. Aku sampai ketularan melu-melu pink. Mangkane aku teko omah kok kudu nganggo warna pink ae. Lah kok tibake kepancing karo iki. Dah. Lah apa manfaate kula sampean dikongkon dzikir. Ngene, Bu, Bapak, ngapunten. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa tujuannya kita disuruh memperbanyak dzikir? Gini ya. Kayak tadi yang udah saya sampaikan Cak Fandi, Habib Aeh, Anwar Zahid, iki kabeh kate mati. Sampean yo iya. Lah nek wis mati ngono iku, sampean dadi barang sing gak kanggo. Sampean niku dilungkas kate dadi barang guaan. Gak kanggo. Halo. Halo. Bu. Bojo sampean gelem ngancani sampean mergo sampean sik urip. Sampean mati, bojo sampean wis gak gelem ngancani sampean. Sampean terus digua, soalnya sampean dianggap barang wis gak kanggo, wis gak kena dijak apa-apa. Embo. Ana wong lanang kerja keras, semangat oleh duit akeh. Wong sing wedok ku ya dibangunno omah, ditukokno mobil, perabot-perabot rumah tangga lengkap, ditukokno klambi sing apik-apik, ditukokno perhiasan macam-macam, dikeki tabungan. Terus sing lanang mati, ya digua. Mergo dianggap barang wis gak kanggo, sangkingane wong-wonge bahasane diperhalus dimakamkan. Asline ya digua. Bu, ngapunten. Misalnya bojo sampean ngomong ini, Dek, aku sok nek mati delek kamar e, Dek, yo ojo di gowo nang kuburan. Ya apa sampean nek jawab? Padha ae, Pak. Ana wong wedok dadi bojo sampean 30 tahun lek ndampingi sampean, sampai ngasilno mbah ra dirungokno kok. Bapak, ana wong wedok dadi bojo sampean 30 tahun ndampingi sampean, sampai ngolehno anak 14. Nah, angger manak meteng neh, manak meteng neh, manak meteng neh. Mari ngono, jasane gedhe nang sampean, terus mati. Ya di gua dianggep barang wis gak kanggo.
menungso iki asline kejem. Nasibe sampean iki gak beda karo barang-barang donya. Bu. Sampean iki yo koyo kelambi, koyo sepeda motor barang ngono ku lho. Kelambi apan sik anyar, yo nanti-nanti digawe. Kelambi sik anyar yo digawe resepsi, digiring-iring kemanten, digawe nang mall. Engko nek wis rada amoh, gawe masak. Les uamoh mana? Gawe ngepel, gawe lap, gawe ngepel, gawe lap gak kena di nasibmu yo ngono iku. Embo. Bu. 5 menit. Samane koyo sepeda motor iki lho Bu, sepeda motor iki kapan sik anyar yo diseki sik. Nanti-nanti yo kepengin numpak iya. Engko nek wis rada amoh gawe ngarit, gawe ngusung damen. Nek suwelek bobrok nasibmu yo ngono iku wis bojo ki yo lek sik anyar yo diseki sik dijak selfie sing fotone sing ngene sing ngene sing ngene ana sing ngene wong sik enom woi lek cak pandi yang ngene lek Habib Aeh ya senom. Aku mulai dulu gini, L ini love, like, life. Ini lo ini anzamannya mulai dulu kayak gini. Cuma dulu waktu pilpres ramai-ramai gitu terus dikait-kaitkan macam-macam terus tak kokon prei. Biar aku gini, L like, life, love. Oh no biar. Lewes ngono iku gak ono sing gelem ngancani sampean. Anak sampean gak gelem ngancani sampean, bojo sampean gak gelem ngancani sampean, keluarga sampean, dulur sampean sapa ae gak ono sing gelem ngancani sampean. Satu-satunya yang mau menemani sampean hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Syaraté sampean sregep zikir. Ana jalizu man dzakaroni. Aku selalu mendampingi orang-orang yang berzikir kepadaku. Wong sing sregep zikir iku selalu didampingi Gusti. Lainnya zaman di solawatan, maca Quran, solawatan, istighfar, tasbih, tahmid. Iku bagian dari zikir. Allahumma shalli ala Muhammad. Zaman serkep solawatan sama termasuk wong sing ahli zikir. Alhamdulillah. Bukan hanya didampingi Rasulullah, didampingi Gusti. Lah sing paling penting iku matine, Bapak Ibu. Sing paling penting iku matine. Ngapunten. Wong iku nek nang donyane uripe kulino zikir, matine tepak zikir. Wong iku nek uripe gak kulino zikir, matine yo gak zikir. Iki Kanjeng Nabi sing gawe undang-undang. Perdane Kanjeng Nabi langsung. Ya mutun nas ala ma'ashu wa yub'atsuna ala ma matu. Wong iku matine meneh tergantung kulinane nalika urip. Lek uripe kulino zikir, matine yo pas. Masyaallah. Nek uripe kulino zikir, matine yo tepak zi. Lah nek uripe kulino lali, gak zikir, matine yo tepak lali. Ngene lho, Bu. Lah menungso iku sing didadi ukuran niku matine, mboten uripe. Saya ulang. Manusia itu yang menjadi ukuran bukan hidupnya tapi matinya. Manusia yang menjadi penilaian akhirnya itu bukan hidupnya tapi matinya. Sing dinilai toko menungso ukurane niku mboten uripe tapi matine. Makanya kan Jinabi lek dawuh la ta'jabu bi amril abdi hatta tamduru kaifa yukhtamu bih. Kamu enggak usah heran dengan kehebatan seseorang. Itu belum jelas kalau dia benar-benar hebat. Tunggu bagaimana dia diakhiri kehidupannya, bagaimana ending kehidupannya. Nek ana wong sing jarene hebat, sampean enggak usah heran, enggak usah gumun teman-teman. Biasae. Iku sak durung jelas iku hebat temen tak gak entenono meneh matine ya apa? Halo. Demikian pula kalau ada orang yang dianggap jelek, kamu jangan merendahkan. Itu belum jelas. Tunggu nanti endingnya seperti apa. Tak baleni. Yo telaten kudune ngomongi wong ayu tapi oon.
Jare Kanjeng Nabi ngene, Bapak Ibu adik-adik. Lek ana wong hebat, sampean ojo gumun nemen-nemen. Enggak usah terlalu takjub, enggak usah terlalu apa ya, mendewa-dewakan, mengagumi berlebihan. Biasa aja. Iku sek gurung jelas, apik temen ta? Jare Kanjeng Nabi, teliti dan selidiki. Satu, manfaat apa yang dihasilkan dari kehebatan dia itu. Dua, bagaimana ending kehidupannya dia. Ngapunten, wis gak gawe contoh wong liya, gawe contoh awake dhewe. Umpamane, sekali lagi iki umpamane ya. Misale yang sampean nganggep wah, Abah Hanza iki hebat. Misale lho, mulai mbiyen aku sik cilik wis ceramah. Wis viral zaman kul huwaile. Sampai sekarang masih bisa bertahan. Duk gue medsos juga gak kalah karo sing anyar-anyar. Hebat. Yang lain udah pada tenggelam, yang lain udah pada hilang. Misalnya, nyatanya setiap majelis pengajiannya tetap rame jamaahe, selalu rame jamaahe. Eh maaf, ojo gumun. Jangan heran karo Anwar Zahid, apalagi ngelem ojo. Durung jelas iku Anwar Zahid iku hebat temen tagak, apik temen tagak. Perhatikan dan teliti manfaat apa yang dihasilkan dari majelisnya Anwar Zahid. Terus hidupnya Anwar Zahid itu manfaatnya apa? Dia bisa membawa manfaat untuk umat sejauh mana? Jangan-jangan cuma oleh rame netok, majelisnya cuma oleh gebiar netok, hasilnya nol. Itu yang saya maksud, manfaatnya seperti apa? Delon uripe Anwar Zahid, manfaatnya kayak apa? Dia manfaat untuk umat apa enggak? Benar-benar bisa merubah banyak orang menjadi baik apa enggak? Jangan-jangan cuma oleh rame netok. Terus tunggu, entah nono, matine mene piye, saiki dianggap apik. Lah kok matine pas mati elek misale. Mangkane ngapunten. Lek Nabi jelas apike, ada jaminan jelas baiknya, awal sampai akhir pasti baik. Mangkane lek Nabi ku diperingati hari kelahirane. Kanjeng Nabi yang diperingati hari kelahirannya namanya Maulid. Kenapa? Lahir langsung diperingati. Kenapa? Karena ada jaminan awal sampai akhir pasti baik. Lahir sampai wafat pasti baik. Mangkane kelahirane sing diperingati. Lah nek liyane Nabi, iku sing diperingati mboten lahire. Tapi apane? Loh gak nyaut ya Allah ya Karim. Matine. Soale apa? Durung jelas. Ana wong uripe apik, lah kok matine mati elek. Saiki disebut fadilatul mukarrom, sahibul fadilah wasaidah wal karomah. Lah kok matine mati kendat? Yo gak ono sing gelem merengeti. Mulane liyane Nabi iku yang diperingati kematiannya namanya haul. Ngapunten, kaya wong ndi iki desane? Ha, kaya wong kandangan, makane cocok dadi jagal. Wong desoe kandang. Wong ya lawem ngene iki. Heh, ana wong kandangan kok wapi uripe. Iku gak langsung diperingati sik, dienteni. Sampai mati kok sido apik temen ta gak? Lek ternyata sampai mati kok sido apik temen, baru diperingati namanya haul. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Demikian pula lek ana wong elek ojo ngenyek. Jangan melecehkan, jangan memandang hina, jangan memandang rendah. Sampean gak roh kok saiki seelek. Nanti di akhir kehidupannya dia taubatan nasuhah, ending kehidupannya dia baik. Moga-moga sampean paham. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah saiki kaitane karo kematian apa? Bapak Ibu, wong nek ahli zikir, ahli sholawat niku disenengi Kanjeng, dicintai Gusti. Kowe lek disenengi Kanjeng Nabi, dicintai Gusti Allah, engko matine disetting apik karo Gusti. Merga Allah seneng. Allahumma shalli ala Muhammad. Ate nanti to wong ireng-ireng. Mau ndek kene nyimpang mrono saiki miyak kono. Mosok kebelet kudu nguyuh kok bareng. Eh, gak apa-apa, engko bali maneh. Halo. Mbah gak digatekno kok. Rungokno. Sampeyan nek sregep selawatan disenengi Kanjeng. Sampeyan nek sregep zikir disayangi Gusti
Lek Kanjeng Nabi seneng, Allah sayang, engkok matine sampean ditoto apik karo Gusti. Lah nek Kanjeng Nabi gak seneng, Gusti Allah gak seneng, mengkhawatirkan. Awas, matimu disetting elek. Naudzubillah min. Matiku koyok difoto lho. Saya sering mencontohkan sepurane ya. Sampean nek tepak difoto, iku jenenge lambe iku ana mingkeme ana mangape. Nggih napa mboten? Ya Allah, Bapak Ibu maaf, bibirmu ketika difoto itu kan kadang mingkem, kadang mangap. Lah dadine foto ya apa? Ya tergantung pas jret iku. Pas dijret kok mingkem, dadine foto ya. Lah foto iku lek kadung mingkem ra kenek dicangap. Dicangap ya suwek. Sampean pas dijret kok mangap, dadine foto ya. Lho foto ki lek kadung mangap, mangap terus. Gak gelem mingkem ditapuk ana ya mangap ae. Lah sampean mati ki pas wayah dijret kok sampean zikir Allah. Wis sak lawase, sak teruse sampean Allah, 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 Allah. Padha karo foto dijret mingkem. Mingkem terus. Sampean wayah mati jret kok Allah. Isak teruse sampean nyambung karo Allah. Allah, 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 Allah sampai alam barzah, sampai alam mahsyar, sampai akhirat, sampai swarga ketemu Gusti. Nah, sampean wayah jret. Lah kok lali mboten zikir. Iki putus karo Gusti Allah sak lawase ra iso sambung. Nauzubillah min. Paham mboten? Tukang foto iku nek seneng karo wong sing difoto mesti ditoto apik. Mergo tukang foto ini seneng. Ayo ayo persiapan persiapan ya, ya persiapan. Ayo lihat kamera, lihat kamera. Iku sing iku kok pinggir, sing pinggir sing lemu mereng mereng mereng, lemu gak gelem mereng. Ayo mereng mereng. Soale tukang fotone seneng, aja kok tengah jebablas sak lawang ngono. Manggon pinggir, ha mereng mereng cek ketok langsing. Kendiluan niku ndangak titik, ndangak titik. Lihat kamera ya, persiapan. Ayo senyum, 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 lihat kamera, senyum. 1 2 3 jret. Apik dadine foto. Mergo tukang fotone seneng, paham? Paham? Mas Aan iki nek disenengi karo Gusti Allah. Sok kate mati yo ngono. Nang persiapan. Sembujung. Tarik nafas, sendakep, ayo Aan, nyebut, nyebut, Allah, 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 senyum Aan, senyum Allah, tek, mati Aan, matine ditoto apik karo Gusti, tukang fotone seneng, tapi tukang foto lek gak seneng karo wong sing difoto, gak kira ditoto, diinceng tok gak dijeret-jeret, dinteni mangape. Bareng wis ngemangap dijret. Terus di zoom dadi sak layari lambe tok. Mbe untune ketok sak genteng-genteng ireng-ireng kerowok-kerowok. Wong iki lek gak disenengi Kanjeng Nabi, gak disenengi Gusti Allah, meneh tepak mati yo ayat dijret. Tepak lali. Sak lawase putus karo Kanjeng Nabi, putus karo Gusti. Paham mboten? Nek zaman iki kulino selawatan. Isfa'alana lanana. Kanjeng Nabi rawuh, wong sing ahli selawatan menjelang kematian dirawuhi Kanjeng. Roh keluar dari sajasat disambut Kanjeng. Dijak sowan nang Gusti Allah. Lek sampean kulino zikir, matine sampean pas zikir Allah. Tek. Ana jali suman dakaroni, selalu didampingi Gusti Allah. Tapi lek zaman kulinane kok misuh. Selawatan gak melok muni mek joget-joget tok. Enten apa mboten? Endong song dong song isor wit engko saiki. Engko nek suwaye ketoplak 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 moro neh karo ngene. Ayo saiki aku takon, ibu-ibu sampean mbok ewangi. Kuwi mergo selawate to mergo tabuhane? Mergo selawate to mergo tabuhane? Ya sono akhirat njaluk syafaate tabuhan. Ora apa-apa tanganmu melok ngene-ngene ngetutno habibe ora apa-apa. Ayo semuanya nanti yang bawa HP flashnya dinyalakan.
yang mau menyalakan flash HP-nya, saya doakan besok bisa beli HP baru, bisa berangkat haji. Dibujui, nyalakan flash langsung tuku HP baru. Bujui ambek wong iki, nyalakan flash iso berangkat haji kok enak men, 50 juta nyalakan flash. Lah apa enggak ada manfaatnya? Oh banyak manfaatnya. Itu tafaulan dengan bersinarnya flash HP itu supaya jiwamu, akalmu, hatimu bersinar dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah iki kok ning akhirat hatimu bersinar, sinar hatimu karena sholawat. Iku engko sampean ditetek ambek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku nggaleki ummati, ummati, ndi umatku ya, ndi umatku. Iki engko ketara sinar hatimu di akhirat kelak. Makanya saya ini dipancing nganggo flash HP di kongkon ngene-ngene. Wih aslinya juga terus esok langsung iso tuku HP anyar. Ngene esok, paham betul? Paham betul? Mana Kanjeng Nabi golek sampean? Dia wong kandangan ini, wong kandangan kok gorong ono sing mlebu swarga, padahal bojonegoro wis nang swarga kabeh. Sampean sing semangat zikir sholawatan ngoten Bu nggih. Iki kok supaya wayah jret lho Bu. Saman wayah dijret Allah. Lah sampean nek gak kulino, kulinane mesuh. Wayah ditalkin kaya apa gak iso muni sampean. Wis ditalkin didekep awakmu. Kupingmu ditempleki, i cucuki. Dibimbing sampean dikongkon nyebut Allah. Allah tambah murang-muring ngamuk-ngamuk. Nah ilate wis kaku malah mesuh-mesuh. Gak iso. Allah tambah mesuh. Gak iso cetho pisan. Ya karepe ya JANCUK ngono karepe. Tapi ilate wis kaku wong ditalken Allah. Lah sampean pas langsung dijabut nyawane oe. Akhirnya dirimu dadi oe ya perkara iku. Kita antem kursi ya kok. Mergo sampean gak kulino. Ya karepe ate miso, tapi kan wis kate mati, titenono sok lek mati lak ngono kae. Ate gak kulino zikir, gak kulino selawatan. Makane sampean melu ngene-ngene lek ancene lesanmu belum terbiasa. Muni selawat karo nabu iku ya gak gampang. Lek wis terbiasa karo muni. Tapi kok nek kowe mbok ge selawatan tabuhanmu kacau, ya gak usah melu wae. Wis selawatan tok wis ora terbangen ngene tok, arep tugasmu pancene keplak-keplak. Lek wis canggih, ambek ngene mbek selawat nadanya tetep iso nek wis canggih. Lek nek urung canggih, dike ngene iso ilang kabeh nadane. Aku tau belajar ngono iku mbiyen, ijazah. Aku belajar hadroh ki ijazah, ora kaya kowe syukur tobah tabuh ngono. Lah aku njaluk ijazah nganti tekan Tulungagung biyen belajar hadroan. Ora ngandel ya wis. Aku gregeten kok karo wong-wonge. Nah, tak antem ya. Bismillah. Ini. Lah saiki sampean kulinakne zikir, kulinakne sholawat. Monggo dilanjut sholawatane. Kula saestu nyuwun pangapunten sanget. Sajane aku pengen sampai mari ndok kene sholawatan, tapi kan aku tahu kamu tuh berat banget mau bisa sama aku. Sama kok. I love you semuanya. I love you. Love you. Mwah, I love you semuanya. Alah sing tuwek ra usah. Gila nih. Sing nom aku gelem. Untune karek loro ngene-ngene. Gila nih. Sing tuwek nyo tak balekno. Oh gregetno. Subhanallah, masyaallah. Oke, mungkin ragaku tidak di sini. Tapi cintaku selalu membersamaimu. Kala tak terusno. pangapunten sanget ya Allah matur suwun. Habib, saya tunggu tanggal 10 Desember Ahad malam Senin nggih untuk jamaah Aeh dari manapun berada bisa bergabung insyaallah hari Ahad Kliwon malam Senin lagi tanggal 10
Desember, berarti 9 hari ke depan beliau insya Allah akan memberkahi majelis kami. Matur suwun Mas Aang, matur suwun Pak Hormatanipun, nyuwun pangapunten. Terima kasih Habib Aeh, saya dikasih kenang-kenangan sama beliau. Ini baju luar biasa. Ini ada mereknya Aeh di sini. Matur suwun. Matur suwun Habib ya. Enak. Enak endorse. Rasa bondo-bondo ngekei sarung ini tok. Yang menginginkan baju khas beliau bisa DM di Instagramnya beliau, Aeh Official. Yang kepingin nonton lagi majelis ini juga bisa subscribe di channel YouTube-nya beliau, Ahmad Al-Haddad, atau bisa juga di channel YouTube saya, Anza Channel. Yang udah subscribe, makasih semuanya. I love you, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Yai Anza tadi